Saya dah sebut tadi tuan-tuan, mukjizat ada dua kan. Yang kita baca semua ni, dia sebut apa tadi? Hissi. Yang maknawi satu Quran yang ada dekat kita sekarang ni. Okey tuan-tuan, kena ingat kaedah dia tuan-tuan, kullu mu'jizatin li nabi jaza'an yakuna karamatan li wali. Ini kita kena ingat kaedah ni tuan-tuan. Ini kata Syekh Saleh tuan-tuan dalam kitab Fathun wa Faidun, semua mu'jizat yang berlaku kepada nabi harus berlaku kepada wali sebagai bentuk karamah. Okey, mu'jizat yang berlaku kepada nabi tuan-tuan harus berlaku kepada wali dalam bentuk karamah, kemuliaan Allah Ta'ala. Okey, maka saya ada baca baru ni dekat Al-Hidayah, Tuan Lopeh, tuan-tuan, surah Al-Hidayah, warisan puteri kan tuan-tuan. Kita sebutlah wali pun dia macam jenis, macam-macam jenis kan. Ada nuqaba, nuqaba ada 300, nujaba 70, budala, abdal 40, akhyar 7, aqtab 4, kemuncak dia tuan-tuan ghaus, ghaus 1. Ini jenis-jenis wali lah yang kita baca dalam majalah Tasawuf Islami yang sahah terbitkan itu, tulisan Dr. Aiman Al-Akiti tuan-tuan kan. Dan di sini disebutkan juga oleh Syekh Al-Qustulani pun sebut juga kelebihan Nabi SAW itu ialah antara bukti mukjizat Nabi ialah Nabi melahirkan umat yang ada karamah. Maksudnya umat Nabi ni ada yang baik-baik, yang baik tu wali lah. Dengan sebab wali ni tuan-tuan turun hujan. Dengan sebab wali ni tuan-tuan terelak kita daripada musibah. Dengan sebab wali ni tuan Allah permudahkan urusan kita. Wali-wali yang ada karamah, kalau ada wali tuan adalah karamah. Cuma yang saya nak tekankan ialah tadi kalau mukjizat ada dua kan, hissi maknawi, maka karamah juga macam tu, ada hissi ada maknawi. Apa hissi? Karamah yang hissi apa yang kita nampak? Apa nampak tuan-tuan? Imam tuan-tuan ya, Muslim, Abu Muslim Al-Khawlani dibakar oleh Nabi palsu Aswadul Ansi, nama Nabi palsu tu di Yaman. Tapi nampaknya Abu Muslim Khawlani tidak terbakar. Ha, kan? Ha. Sebab tuan-tuan, Nabi palsu ni tuan-tuan, dia ni tukang sihir, dia pemidatu yang hebat, dia hartawan. Dan dia dapat kuasai Yaman ketika itu. Setelah kewafatan Nabi SAW, dia racun orang Yaman. Dia Yaman Saudi kan sepadan. Jaziratul Arab, tanah Arab tuan, maka dia racunnya, dia kuatkan, dia paksa orang semua beriman dengan dia sebagai Nabi. Namanya Aswad Al-Ansi. Tuan-tuan, eh? Bukan Musailamatul Kadzab ni, cerita Nabi palsu ni banyak juga dia punya rangkaian dia. Maka tuan-tuan, Aswad ni, dia cuba pengaruh dan ramai dah orang dapat dipengaruhi dia untuk murtad bersama dengan dia. Tetapi ketika dia cuba memurtadkan Abu Muslim Al-Khawlani, dia gagal. Apa dia buat? Dia tangkap, buat soal siasat. Maka Abu Muslim Aswad tanya, "Bu, Abu, Eden siapa? Kau tahu tak Eden ni Nabi?" Kata Abu Muslim, "Eden pokak. Kau tak, kau mengucapkan, ucapkan, syahadahkan aku ni sebagai Nabi." Kata Aswad. Kata Abu Muslim, "Aku pokak." "Oh, pokak. Siapa pula Muhammad?" "Muhammad itu Rasulullah," kata Abu Muslim. "Oh, tang nama dia tadi kau pokak. Tang nama Muhammad kau dengar." Dan ulang lagi sekali, ulang tiga kali tuan soalan. "Siapa Dan? Kau terima tak Dan sebagai Rasul? Cepat mengucap La ilaha illallah dan aku ni Aswad ni sebagai Rasulullah." Kata Abu Muslim, "Dan pokak. Pokak. Muhammad? Muhammad Rasulullah." "Oh, dengar pula." Ulang tiga kali tuan. Akhirnya dia dah bengang tuan. Dia kerahkan tentera dia, apa, siapkan bahan bakar, siapkan unggun api yang besar tuan-tuan. Maka dicampakkan Abu Muslim dalam dalam lembah yang besar itulah, api yang marak menyala itu tuan-tuan. Angkat balik Abu Muslim, steady je jalan. "Apa ada hal?" Kata, "Barang kau campak aku kat sini." Selai bulu dia pun tak terbakar. Ini bukan cerita magic tuan-tuan. Itu magic tu dia kharikun lil adah, maka itulah karamah. Maka tuan-tuan, Aswad dah panik. "Oi, ini tak boleh jadi, dah viral ni, dah masuk semua surat khabar, semua TV, semua Astro, semua TV 501, Awani semua dah masuk ni, mampu dia ni." Maka penasihat-penasihat 25% dia kubang. "Bro, kita lepaskan dia bro, jangan simpan dia kat Yaman, bahaya dia ni." Maka tuan-tuan, Abu Muslim pergi ke mana? Madinah.
Yaman Madinah dekat lah, dia sepadan. Saya dah sebut tuan, dia Mekah Madinah, Mekah dengan Saudi kan sepadan. Masuk tuan-tuan, sampainya Abu Muslim ke mana tuan-tuan? Sampai Masjid Madinah, orang yang pertama sambut dia siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok, eh brother ni aku kenal ni, dia dah, dah viral ni, dia glamour dia ni. Encik, nama siapa encik? Tanya kepada Abu Muslim. Abu Muslim kata, nama Dan Dolah. Dalam IC namanya Abdullah bin Thuab. Abdullah bin Thuab nama dia. Tak, nama yang glamour encik. Ha? Nama glamour. Ha, Dolah. Tapi nama Dan Dolah. Sebab pun tuan, dia nak sembunyikan karamah dia. Yang tadi dibakar, tak langsung terjejas. Maka Sayyidina Umar kata, eh, dia ni macam-macam pusing. Eh? Dia poluk kawan tu tuan-tuan, dia bawa pergi jumpa siapa? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar punya kerajaan ketika itu jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar, ini dia Abu Muslim yang dah tiba ke Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar tuan dicium Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu an, dan perkataan Sayyidina Abu Bakar ialah, alhamdulillah aku dapat menatap wajah umat Nabi yang diberikan karamah seperti mukjizat Nabi yang dibakar oleh Namrud. Siapa tuan-tuan? Ibrahim. Ha, jadi saya nak kaitkan tadi ialah setiap mukjizat tuan-tuan kepada Nabi itu boleh diperturunkan karamah kepada wali. Itu satu contoh, banyak contoh lagi lah.